Mencari layang-layang yang sebangun, berarti ada dua layang-layang. Cara membuktikan bahwa dua layang tersebut telah sebangun, yaitu dengan cara perbandingan D1 banding D3, diagonal layang 1 dan diagonal layang 3 sama dengan diagonal layang 2 berbanding diagonal layang 4. Atau sisi PQ per DC per DC sama dengan sisi RS per AB. Jadi perbandingan semacam ini, jika ini sama berarti dua layang-layang tersebut adalah sebangun.